Dalam menghadapi serangan Iran dan Hizbullah, militer Israel dimungkinkan akan kesulitan karena keduanya diduga memiliki senjata yang tak bisa dicegat oleh Iron Dome. American Wall Street Journal membahas kesulitan yang akan dihadapi sistem intersepsi Israel ketika negara itu diserang Iran dan Hizbullah. Dalam laporan itu, mereka menyebut Iran memiliki drone dan rudal balistik yang dirancang untuk sulit dicegat oleh sistem Iron Dome Israel. Senjata serupa juga dimiliki Hizbullah. Perlawanan di Lebanon itu disebut memiliki persenjataan yang mencakup puluhan ribu mortir, roket, dan rudal berpemandu presisi. Karena itu, Israel membutuhkan lebih dari sekadar Iron Dome untuk menggagalkan serangan Iran. Saat ini, Israel sendiri tengah mempersiapkan serangan yang terkoordinasi oleh Iran dan sekutunya. Para pejabat Amerika Serikat khawatir Iran dan Hizbullah meluncurkan serangan serentak. Yang lebih bahaya, Yaman dan Irak diduga berpotensi ikut ambil kesempatan untuk membingungkan sistem intersepsi Israel. الحزب يا شباب دمار رسمي الحزب دمار رسمي سيدي حمولة